Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan mengucap Alhamdulillah. Bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayah bunda beserta anak-anak ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, kami ingin mengucapkan kepada ayah bunda beserta anak-anak sekalian, selamat memasuki tahun ajaran baru 2020-2021. Dalam kesempatan ini pula, kami ingin menginformasikan kepada ayah bunda beserta anak-anak ustadz untuk jumlah siswa pada tahun pelajaran 2020-2021 itu berjumlah sebanyak 234 siswa. Dan nantinya juga, jumlah siswa tersebut akan ditunjang oleh 34 orang guru profesional bidangnya masing-masing. Dan tentunya juga kami menyediakan 9 ruang kelas difasilitasi dengan 1 ruang BK, 1 ruang OKS. Dan nanti juga difasilitasi adanya ruang lab komputer beserta ruang green screen yang telah disediakan. Dan nanti juga akan disediakan ruang kantin khusus untuk putra dan putri. Ayah bunda beserta anak-anak ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kondisi sekarang kita semua tentu menyadari bahwa kita sedang berada dalam musibah pandemi COVID-19. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ma asaba min musibatin illa bi'iznillah." Tidaklah ditimpa suatu musibah kepada seseorang melainkan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah maka Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Dalam hal ini SMPT Ihsanul Amal sebagaimana visinya mewujudkan generasi yang saleh, cerdas, mandiri dan berbudaya lingkungan telah menetapkan meskipun sedang berada di pandemi COVID-19 kita akan tetap melaksanakan pembelajaran sesuai yang telah ditetapkan. Pembelajaran tahun 2020-2021 akan dimulai pada tanggal 13 Juli 2020. Berdasarkan hasil keputusan pemerintah pusat maupun dari pemerintah kabupaten, serta merujuk kepada hasil dari angket semua wali murid, kita pihak lembaga pendidikan menetapkan selama 3 bulan ke depan akan melakukan pembelajaran dari rumah atau secara online. Dan nanti selama pembelajaran ini kita telah menyediakan 3 jalur informasi untuk ananda semua, untuk anak-anak ustadz sekalian. Ada jalur materi, ada jalur diskusi, dan ada jalur evaluasi. Harapan dari semua ini tentunya kita menginginkan pembelajaran anak-anak ustadz dan ustadzah tetap bisa berjalan sebagaimana biasa meskipun kita semua masing-masing harus beraktivitas lewat rumah. Dan tentunya kami pihak lembaga juga mengharapkan dukungan serta motivasi dari ayah bunda semuanya agar apa yang kita rencanakan dapat berjalan dengan maksimal dan apa yang kita cita-citakan dapat terwujud dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apa yang dapat kita sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.